Assalamualaikum korang, selamat datang ke channel Kokoci. Hari ni Cik Kiha nak share sikit tentang secucuk anak cikta dikenan dengan anak Ritarudaini. Apa ceritanya ni korang? Jeng jeng jeng. Kalau nak cerita pasal artis tempatan kita, banyak je cerita pasal nak jodohkan si A dengan si B. Ingat lagi tahun lepas, macam-macam artis dikaitkan dengan Shuaib. Dari Zara Zia, Wan Sharmila, banyak lagi lah. Sampailah Shuaib sendiri dedahkan pilihan hati dia Wati Hanifiah. Tapi ada lagi satu trend yang sebenarnya tak pernah lari dari masyarakat kita. Cuba pula kenankan atau jodohkan anak artis dengan artis lain. Disebabkan nama mak diorang Ritarudaini dengan Razita Cik Wan yang sekarang ni tengah viral pasal itu ini, panjang Cik Kiha nak cerita. Anak diorang pun ada juga keluar cerita. Kalau sulung anak Rita, Airit Ryan Rizkin belajar dekat MRSM. Baru-baru ni dia patah tangan. Lepas tu Rita bagi komen dekat media sosial yang diorang tak pernah dapat perhatian dari ayah, Aidil Zafuan. Sementara itu, anak perempuan cikta Aisyah Dia Rana pula baru-baru ni masuk Dewan Bedah untuk buat pembedahan gigi disebabkan supernumerary mesiodense tooth. Berbelit lidah nak sebut. Bahasa Melayunya panggil tumbuh gigi berlebihan. Alhamdulillah, anak Rita yang patah tangan sekarang dah okey dah. Sementara anak cikta pula dah stabil lepas bedah gigi dia tu. Dan dua orang anak artis ni lah cuba dikaitkan. Ada yang cakap dua-dua sepadan sebab masing-masing handsome dan cantik orangnya. Gambar pula keluarga masing-masing kaya kan? Yelah, nama pun anak artis. Tapi ada pula yang tak suka bila cerita macam ni keluar. Katanya budak-budak macam diorang ni tak payah nak dikaitkan dengan cerita cinta. Lagipun diorang masih belajar lagi, jadi tak sepatutnya diorang dikaitkan dengan gosip disebabkan diorang ni anak artis je. Cik Kiha pun setujulah yang ni sebab diorang berbudak lagi kan. Kalau orang dewasa viral pun boleh stres, ini kan pula budak-budak risau ganggu pelajaran diorang je nanti. Okeylah korang, tu je perkongsian Cik Kiha kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.